You have a responsibility of greatness. Yeah. There's very few people that ever get to the position that you not just were in when you won the title, when you were the youngest ever UFC heavyweight or light heavyweight champion. Not just that, the youngest. Kini Radar Petarung memproduksi baju Radar Fightwear yang akan menampilkan petarung-petarung favorit kalian dengan desain elegan, bahan nyaman, dan harga yang terjangkau. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi link pembelian di bawah ini untuk deskripsi lebih lengkap. Israel Adesanya ternyata masih menyimpan ketertarikan untuk melawan mantan petarung nomor 1 UFC, John Jones. Kedua petarung UFC tersebut memang mempunyai kisah yang cukup menarik. Menurut Adesanya, awalnya ia berhubungan baik dengan John Jones. Di mata petarung UFC dengan julukan The Last Hellbender itu, John Jones sempat lebih dulu memposisikan diri sebagai penggemarnya. Namun hubungan mereka mulai panas usai John Jones melihat Israel Adesanya sebagai ancaman untuk gelar petarung terbaik UFC. "Dia menyebut namaku duluan," kata Adesanya soal perselisihan dengan John Jones. "Dia awalnya adalah penggemar, namun dia kemudian melihat ada kesempatan di sana. Bayangkan aku, Anda seorang God, greatest of all time, dan Anda malah repot-repot menantang bahwa aku adalah ancaman baginya," sambung Adesanya. Jika semesta akhirnya merestui pertemuan mereka di panggung UFC, Adesanya tentu saja bersedia melawan John Jones. Meski begitu, ada satu syarat menarik yang disampaikan oleh Adesanya. Kerap tersandung tindak kriminal, Adesanya meminta John Jones bertarung dengan setan yang merasukinya terlebih dahulu. "Persetan dengan sebrengsek itu," kata Adesanya, "dia harus menyembuhkan dirinya terlebih dahulu. Mengalahkan setan-setan, itu adalah pertarungan yang paling penting untuknya saat ini. Silahkan kembali ke gereja. Baca surat Filipi atau apalah saja. Silahkan kembali ke gereja. Tutup petarung UFC kelahiran Nigeria tersebut." John sempat berurusan dengan pihak berwajib pada bulan September lalu. Ia dilaporkan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada tunangannya. Menurut laporan polisi, John sempat berlaku kasar kepada tunangannya, namun tidak sampai ke tindak pemukulan. Atas kasus ini, John dikenai hukuman denda serta diminta mengikuti kursus pengendalian emosi. Belum ada informasi lebih lanjut tentang jadwal Jones di UFC. Sejak memutuskan naik ke kelas berat pada tahun 2020, Jones sempat dikait-kaitkan dengan sejumlah nama. Namun kabar-kabar itu tiba-tiba menguap begitu saja. Sementara itu, kabar lain datang dari mantan raja divisi middleweight yang telah pensiun dan beralih profesi menjadi komentator sekaligus pengamat pertarungan. Ya, Michael Bisping. Michael Bisping baru-baru ini menghabiskan waktu dengan sahabat baru UFC-nya, Khamzat Chimaev dan Darren Till. Itu pengalaman menakjubkan saat The Count hampir saja kehilangan nyawanya ketika mereka mencoba melakukan drift. Dia tidak menyadari apa yang sebenarnya mereka lakukan ketika dia masuk ke dalam mobil. Michael Bisping mengingat pengalaman mengerikan berada di dalam mobil bersama mereka di podcastnya. Ternyata Khamzat Chimaev mengemudi dengan cara yang sama seperti cara dia bertarung di UFC. Berbahaya. "Kami masuk ke mobil, Khamzat Chimaev yang mengemudi. Sekarang aku tidak tahu apakah dia memiliki SIM atau tidak. Dan aku tidak tahu betapa sulitnya mendapatkan SIM. Bicehnya karena bajingan ini sudah gila di belakang kemudi mobil." Dia mengemudi layaknya seorang psikopat. Darren Till berada di dalam mobil bersama Michael Bisping dan Khamzat Chimaev.
Petarung kelas menengah UFC asal Inggris itu terlihat bersenang-senang dengan menertawakan Bisping yang hidupnya berkedip di depan matanya. Aku buang air besar di seranaku. Menurut Darren Till, itu sangat lucu. Jadi Hamzat melaju lebih cepat dan dia sengaja melewati sisi jalan yang salah dan menghindari mobil. Aku seperti, apa? Aku takut, aku pikir kami akan mati. Untungnya, Michael Bisping tidak mati dan begitu pula dua petarung UFC yang bersamanya. Hamzat Chimaev saat ini memiliki pertarungan yang dipesan melawan Gilbert Burns di UFC 243. Dan Darren Till sedang berlatih dan tetap siap ketika kesempatannya datang akhir tahun ini. Di sisi lain, kabar gembira bagi kita yang rindu akan pertarungan UFC penuh baku hantam. Karena UFC dikabarkan menargetkan pertandingan antara Michael Chandler dan Tony Ferguson akan dihelat pada UFC 274. Sports Illustrated adalah yang pertama melaporkan kartu pertarungan ini. Chandler versus Ferguson telah diisyaratkan oleh Presiden UFC Dana White selama Q&A baru-baru ini di ESPN dengan Laura Sanko. Pertarungan akan berlangsung pada malam yang sama dengan perebutan gelar kelas ringan antara Justin Gaethje dan Charles Oliveira. Chandler terakhir kali bertarung melawan Gaethje di UFC 268, kalah melalui keputusan bulat dalam pertarungan terbaik tahun 2021. Sebelum itu, ia kehilangan kesempatan gelar UFC pertamanya melawan Oliveira untuk sabuk kosong di UFC 262. Kemenangan atas Ferguson bisa saja membuat Chandler kembali ke jalur perebutan gelar. Ferguson ingin mematahkan kekalahan 3 pertandingan dan belum pernah menang sejak mengalahkan Donald Cerrone melalui penghentian dokter di UFC 238. Dia kalah dari Benel Darius dalam pertarungan di UFC 262 setelah kalah dalam pertarungan dari Gaethje dan Oliveira pada 2020. Chandler membuat debut UFC-nya kembali di UFC 257 setelah karir panjang yang dicapainya di Bellator. Dia lulus pada ujian UFC pertamanya dengan gemilang, mendapatkan KO ronde pertama dari Dan Hooker. Ferguson telah menjadi andalan divisi kelas ringan dan mendapatkan gelar sementara atas Kevin Lee di UFC 216. Dia dijadwalkan untuk menghadapi Habib pada 5 kesempatan berbeda selama karirnya, tetapi pertandingan itu dibatalkan karena berbagai keadaan. Pemenang Chandler versus Ferguson akan selangkah lebih dekat ke perebutan gelar. UFC 274 akan berlangsung pada 7 Mei di Footprint Center di Phoenix, Arizona. Apa prediksi kalian untuk laga Michael Chandler versus Tony Ferguson kali ini? Tulis tanggapannya di kolom komentar ya. Sekian kabar yang dapat gua sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Petarung. Stay tuned.